Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba memasang buzzer pada multimeter digital DT830B ya. Seperti ini. Seperti yang kita tahu untuk jenis multimeter seperti ini belum ada mode buzzernya ya. Cuman ada mode diodanya seperti ini. Nah, jadi saya akan mencoba menambahkan buzzer ini pada multimeter DT830B. Ini adalah buzzer aktif ya, 5 volt. Jadi untuk buzzer ini ada dua jenis, ada yang aktif dan pasif. Jadi kita pakai yang jenis buzzer aktif ya. Oke, langsung aja kita bongkar terlebih dahulu. Dan ini penampakan untuk PCB multimeter digital DT830B seperti ini. Dan kita akan mencari jalur untuk pemasangan buzzernya ya. Dan ini untuk buzzernya sudah saya kasih kabel, yang merah untuk kaki positif dan yang hitam untuk kaki negatif buzzernya ya. Oke, untuk cara memasang buzzernya, pertama kita putar selektor ke mode dioda di sini ya. Nah, ini untuk lubang probe merah positif ya, ada di sebelah sini. Lalu kabel hitam negatif dari buzzer kita hubungkan ke jalur probe yang merah positif. Lalu kita masukkan probe hitam dan probe merah ya, seperti ini. Kita hubungkan probe merah dan probe hitam seperti ini ya. Lalu untuk kabel merah dari buzzer kita gunakan untuk mencari jalur suara ya, seperti ini. Oke, kita cari satu-satu. Nah, ini kita sudah dapat jalurnya ya, di sini. Oke, di sebelah sini ya, di kaki R ini, yang ini. Oke, akan saya kasih timah terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita hubungkan ke jalur yang tadi ya, ke kaki R yang ini di sini. Dan jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya tinggal kita rapikan ya. Akan saya taruh di sini untuk buzzernya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan selamat mencoba, semoga berhasil.